الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah muka surat 3 bari yang keempat daripada bawah. Muka surat 3 bari yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahagi yang kedua, yakni bahagian yang kedua daripada empat bahagian, empat bahagian keluar daripada pengetahuan. Syakkun, iaitu syakkun, iaitu orang yang bersifat dengan syak, orang yang bersamaan, yakni sama berat pada hatinya mengetahui dan tiada mengetahui. Dan bahagian yang kedua, bahagian yang kedua daripada empat bahagian yang tidak dinamakan pengetahuan, syakkun. Syakkun itu yang kedua. Yang bahagian yang pertama dahulunya jahlun. Ini sambungan pembicaraan berkaitan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Apa dia pengetahuan yang diambil daripada matan Ummul Barahimnya? I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu. Ini nak bicara bab apa makna pengetahuan. Jadi dalam syarah bagi matan Ummul Barahim bidai kitab Bidayatul Hidayah ni, dia akan mensyarahkan, menghuraikan tiap-tiap satu kalimah. Jadi sekarang nak bicara berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ni apa dia? Yang terdahulunya pengetahuan mendapat sesuatu dengan hakikahnya, mendapat sesuatu dengan hakikahnya, hal keadaan sesuatu tu bersepakai, bertepatan dengan hakikah, dengan diri perkara bagi sesuatu tu. Itu dipanggil pengetahuan. Dengan bahawa apa yang kita tahu bertepatan dengan diri perkara, bertepatan dengan hakikah sebenar-benarnya, bertepatan dengan nafsil amri, diri perkara, bertepatan dengan waqi'. Ada sama aja tu makna. Hakikah, nafsul amri, waqi', itu sama aja. Waqi' ni hak sebenar-benar itulah. Itu waqi' di bahasa Arab belaka tu. Hakikah, nafsul amri, waqi' itu bahasa Arab. Maknanya hakikah ni sebenar-benar. Apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, itulah hak sebenar-benar. Itu dipanggil pengetahuan. Kemudian apa yang kita dapat,
Tapi apa yang kita dapat, apa yang kita tahu ni tidak bersepakat, tidak bertepatan dengan hakikat, tidak bersepakat bertepatan dengan sebenar, itu tidak panggil pengetahuan, itu dipanggil jahlun, jahil. Tapi jahil ada dua terdahulunya, jahil basit, jahil murakab. Jahil murakab pada ni, jahil basit dia tahu bahawa dianya tidak tahu, tak tahu, saya tak tahu perkara tu, atau jahil basit. Sekarang dia ingat dia tahu perkara tu macam mana, perkara tu begiam 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 begiam, tiba-tiba apa yang dikata begiam begiam tu tidak seperti hak sebenar-benarnya. Ah, kalau gitu tak tahulah dianya. Faham tak ni? Jadi apa yang dia cerita tu tidak muwafaqah dengan hakikat, tidak bertepatan dengan hak sebenar, tidak bertepatan dengan nafsil amri, diri perkara, tidak bertepatan dengan wakil, hak tu dipanggil jahil. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa dia boleh bercerita dengan perkara yang tidak bertepatan, walahal dia sebenarnya jahil, dia tak tahulah tu. Perkara sebenar lain, yang dicerita lain. Makna apa tu? Tak tahu dia ni. Ha, gitulah, tak tahulah panggil. Kau panggil tahu. Dicerita satu perkara tapi sebenarnya tidak seumpama tu. Kita panggil dia tahu ke panggil dia tak tahu? Kita panggil dia tak tahu. Dia tak tahu kisah sebenarnya tu eh. Hak dia cerita tu rambang je. Hak dia cerita tu tak ada apa betulnya. Dia rambang je tu. Sebenar-sebenar tidak sama macam dia cerita. Maknanya dia tak tahu. Tapi dia tahu tak? Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tahu. Dia senyap. Sekarang ni, dia ingat dia tahu. Walahal sebenarnya dia tak tahu. Sebab apa yang dicerita tu tidak bertepatan dengan hakikat, dengan sebenar-benar. Kemudian dia tahu tak bahawa dia tu tak tahu? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dua kali tak tahu tu dipanggil jahil murakab. Jahil yang bersusun daripada dua kejahilan. Kejahilan yang pertama, dia tak tahu hak-hakikah, hak sebenar-benar. Jahil yang kedua, dia jahil, dia tak tahu bahawa dia tu jahil. Dia tak tahu. Ha, ni dia panggil jahil murakab. Ha, ni. Faham tak ni? Hak pengetahuannya mendapat sesuatu, hak muwafaqah dengan hakikat dia, dengan hak sebenar-benar tu. Itu apa panggil pengetahuan. Tidak bertepatan dengan hakikat, jahil murakkab, bukan jahil basit. Hak ni saya sebut minggu lepas ni. Dia jahil murakkab ni di kalangan orang ramah, orang awam tu ada juga pesen jahil murakab ni. Cerita begitu, cerita begini. Hak dia cerita tu tak betul. Tak betul pun banyak tak betul daripada tak betul. Kali tak tahu, ini tahu tak betul. Dia cerita juga tu bohong dia panggil. Sekarang ni dia ingat ke dia tahu? Ha, tu dia cerita tu. Dah tahu ke tak kalau cerita tu tidak bertepatan? Tak tahu. Tapi dia tak tahu, dia tak tahu. Kalau dia tak tahu bahawa dia tak tahu, dia hanya nak reka tu bohong. Hak jahil murakab ni dia tak bohong. Cuma dia jahil bahawa dia jahil. Ha, tu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Adapun kalau memang kita tak tahu, kita direka sungguh-sungguh, oh, tu pembohong lah pula jadinya. Faham tak ni? Jadi
orang awam tu adalah juga pesen jahil murakat. Orang main ngajar semua dia pandai. Dia tahu. Dia tak tahu pun sebenarnya. Dia ingat ke dia tahu. Ha, tapi macam sebut minggu lepas lah. Mengetahui bab jahil ni, ini ujian besar pada orang mengajar lah. Sebab kalau orang awam, dia bercakap bab ilmu agama pun, sikit-sikit dia cakapnya. Faham tak ni? Dia tahunya sikit, dia pun bercakap sikit. Kalau dia jahil murakab, dia tak sedar, dia tak tahu, dia pun cakap juga. Cakap pun tak banyak orang awam ni. Hak cakap banyak orang mengajar. Tak cakap banyak. Orang mengajar cakap banyak. Kurang-kurang 40 minit. Tidak-tidak pun sejam. Sejam setengah. Dua jam. Apa yang disampaikan adalah apa yang orang mengajar tu tahu. Pada anggapan orang yang mengajar tu lah. Apa yang disampaikan, apa dia tahu. Mana hok tahu yang sebenar? Hok disapa tu tepat. Tu tahu yang sebenar. Tapi kalau hok disapa tu tidak muafakah, tidak bertepatan dengan hakikat, dipanggil jahil, jahil murakat dah duduk. Apa dah ni? Ni jahil murakat ni kadang-kadang orang mengajar ni tuju pada orang belajar. Mana tuju pada orang awam. Jahil murakat dia tu. Adalah, tapi jahil murakat orang awam sedikit sahaja yang dibicarakan. Jahil murakat orang mengajar. Ada ni. Macam mana nak mastikan bahawa apa yang kita tahu, apa yang kita dapat adalah bertepatan dengan hakikat. Kita kena ambil ilmu daripada guru kita, bukan daripada akalan kita sendiri. Itu pun nak pastikan apa yang kita tahu bertepatan muafakah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muafakah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ada guru silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru pasti ilmu tu ilmu pengetahuan yang sungguh. Kalau membaca sendiri, hak saya biasa sebut antara ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, hak mudah sedikit ilmu fiqh. Hak mudah sedikit ilmu fiqh. Pada ni. Tapi walaupun hak mudah sedikit ilmu fiqh, kalaulah tidak berguru hanya membaca sendiri, banyak sangat-sangat salah, tidak bertepan dekatan dengan hakikat. Saya ingat dahulu masa saya mengaji pondok, almarhum Tugu Baba Najibuddin Kerandang, dia baca kitab Jawi pada waktu maghrib supaya orang kampung boleh masuk tupang belajar. Waktu lain kita Arab lah ke? Waktu maghrib Tugu letak kitab Jawi. Ni saya ngaji pondok-pondok maghrib pun kita Arab biasanya. Tapi tak, baba letak kitab Jawi waktu maghrib biar orang luar boleh tupang masuk. Jadi ramai jugalah orang luar tupang masuk. Tapi bukan hok sekitar. Hok agak 20 minit, setengah jam. Hok nak sapa tu hok mari. Hok dekat benar, hok berjalan kaki tu tak mari pun. Dia jadi pesen gitu. Hok dekat benar, hok jalan kaki pun boleh. Tapi tak pasti, tak ada jalan kaki, kurang-kurang naik motor. Mana kita kata jalan kaki pun boleh. 100 meter, 200 meter gitu je. Tak mari. Dalam pondok, Tugu buat masjid juga. Tapi bukan masjid jamek lah. Tak didirikan Jumaat. Tapi Tugu jadikan masjid. Masjid yang sebenar masjid jamek dalam lingkungan 150 meter dengan pondok. Luar lah. Mana kalau bang tu jelas nyatalah dengar. Bang pondok pun orang luar dengar. Bang masjid jamek pun dalam pondok dengar. Dekat-dekat je. 150 meter gitulah lebih kurang. Ataupun 200 meter tak apa.
Di masjid itu tak ada kuliah. Tak ada, kosong. Orang masjid bersembang luar je, tak naik dah pondok. Tak ada, tak pergi pun. Tak pergi. Hak kata hak mari tadi. Hak perjalanan 20 minit, setengah jam tak mari hak naik kereta. Hak luar-luar mari. Dan ada hak mari-mari tu di kalangan ustaz-ustaz. Hak mari nak mengaji. Ha ni ni ni. Maknanya terbuka hati, tuan pilih dia. Tapi terkadang pada masa belajar tu ada jenis hak mulut bunyi, mulut ringan. Hak mulut berat tak bunyi. Ada ni. Faham tak mulut ringan ni? Oh, baba gitu hukum dia. Haulah. Dah ustaz faham kan tu. Saya selama ni ngajar gini salah kena saya ajar. Dia bunyi kali tak bunyi kau tak tahu dia ajar salah. Senyap sudahlah. Dia berat hati. Allah beratnya aku ajar salah di sini sudahlah. Apa nak ceritanya? Tapi bunyi. Tapi nak cerita tu salah benda sangat mudah dalam bab fiqh. Boleh jadi salah kok mana tu? Mengajar bukan sekejap. Satu ketika tu Tok Guru buka kitab Matla'il Badri. Yang kawan ustaz ni ustaz ni dia khotang beberapa kali dah mengajar Matla'il Badri. Mengajar ni bukan belajar. Tapi dia belajar pula lah. Dia belajar. Salah tu kalau kita kata kau dalam bab ibadat ni, jangan bab mudah, bab semayang je. Matla'il Badri ibadah muamalah munakahat janayah. Macam mana boleh hajar? Salah tu salah. Kita kata kau salah budak-budak je. Tapi Tuhan wih ke dia istiqamah. Tak pernah mi. Pada ni. Mari Tuhan wih ke dia. Tapi nak cerita sebelum tu. Macam mana boleh hajar salah? Sebab tidak belajar. Tanya-tanya tak belajar. Cuma sekolah Arab boleh baca Jawi. Jadi, halah tak ada orang yang boleh mengajar, dia pun ogeh ha, ada ogeh. Tapi dia alhamdulillah. Makna kita pun kadang-kadang apa hal pun kita minta tolong dia jugaklah. Jadi dia orang betul-betul tawaduk. Tapi dia jenis mungkin kerana timbul sesak ke mana. Jadi mudah keluar mulut. Allah, gitu apa? Maknanya saya faham, saya ajar selama ni begini, begini, begini. Tapi nak ceritanya, salah tu bukan salah halu-halu. Padahal. Bukan kata hak ukur akal, hak pelik-pelik. Hak kita kata, mama boleh salah tu. Hak tu benda mudah je. Pindah tu. Mana benda pekoh. Bayangkan. Lama mana mengajar, belah-belah tahun. Matla'in berkali-kali khotam mengajar. Ini dia panggil jahil murakab. Orang jahil murakab ni biasanya payah nak belajar. Tapi orang ni Tuhan buka hati. Belajar sungguh-sungguh. Siapa ke mati? Nampak kesungguhan. Nampak keikhlasan. Nampak kesungguhan. Kalau kita ustaz dah lama dah kita mengajar. Peduli nak belajar lagi. Komang aku ustaz. Itu orang sombong. Ini dah. Bisa kita ambil pengajaran di situ. Makna tanpa berguru, walaupun pekoh tu hok mudah, tak betul. Ada ni. Di tempat kita dahulu-dahulu, ramai mana orang ajar. Hok ni orang anggap remeh je ni. Orang ngaji hakikat tinggi, dia manja ilmu ni. Ilmu telah, ilmu mustakmal. Muafiq masbuk. Tu ilmu hak asak, hak mudah-mudah je. Tapi orang hak ngaji hakikat tinggi muka sebenar ni, hakikat tinggi yang sebenar tawaduk, tak ada pesan ni. Ni hakikat tinggi hak tak sebenar ni. Kalau tak ni mutlak mustaqma, muafiq masbuk, qasaq ta'aruf ta'yin. Bila nak sampai ke Tuhan main pesan tu je ni. Faham-fahamlah ni, tak sedek kira sangat ni. Ni orang hak tak ada masuk dalam kiraan ni. Maknanya kalau kita got mutlak mustakmal ni got, kita masuk je kitab fiqh. Tak masuk lagi tajuk wuduk. Tak masuk lagi tajuk wuduk. Dia akan mulakan bicara air sebab air alat utama untuk taharah. Untuk taharah ni air.
tanah. Ha, tu untuk taharah banyak kali. Ha, tanah ni untuk tayamum. Taharah untuk tayamum. Ha, tanah ni taharah untuk najis mughallazah. Itu contoh. Tapi alat utamanya adalah air. Maka memang kitabnya akan membicarakan tajuk air terlebih dahulu. Air mutlak, air mustakmal, air musyammah, air mutaghayyir. Dibicara bab air terlebih dahulu. Air mustakmal hok dulu aja ni masuk jari sebatang je mustakmal doh. Salah tu bukan salah salah kecil-kecil, salah sangat-sangat. Ni. Tak ada ni. Muafiq masbuk gitu juga. Muafiq masbuk ni sempat membaca, tidak sempat membaca, salah sangat-sangat takrif tu. Muafiq masbuk ni hokat tama saja, salah sangat-sangat tu. Dalam mana orang mengajar seumpama tu? Muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat membaca, kemudian muafiq masbuk hokat tama saja. Takrif awal tu salah dah. Dia bukan sempat membaca, sempat masa satu Fatihah. Di masa itu baca ke tak baca, itu permasalahan. Itu bukan takrif. Ada ni. Di takrif ni salah wawadah. Lama mana orang bawa seumpama tu dan termasuk buku-buku di sekolah. Cuba tengok takrif Muafiq Masbuk ikut mana. Salah. Dan siapa yang tulis tu? Jahil murakat lah. Sebab apa? Sebab mendapat akan sesuatu tetapi tidak muafakah. Maknanya dia tak tahu sebenarnya, tapi kenapa tulis seumpama tu? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Ha, ni. Ini kata ujian besar pada orang mengajar. Bukan pada orang awam, bukan pada orang ramai. Tapi nak ceritanya, perkara tu pegang hukum fiqh yang sangat mudah. Macam mana nak naik kepada tauhid usuluddin? Macam nak bicara bab ilmu tasawuf? Tasawuf syariah ni. Bukan tasawuf hakikat, tasawuf syariah. Ha, faham tak ni? Cuma dalam kitab kita ni, Jahil Murakat, buat contoh dengan etikot orang palsapoh alam ni kodin. Ha, tu cerita orang kapi hok tu. Mana hok Jahil Murakat? Qadariyah, Jahil Murakat. Jabariyah, Jahil Murakat. Sebab apa? Sebab apa yang mereka dapat tu bukan sebenarnya gitu hok akidah Al-Quran dan hadis. Itu Jahil Murakat lah orang panggil. Nah, hok ni hok banyak ni. Masa-masa kita sekarang hok Jahil Murakat seumpama ni lah. Cerita dalam bab-bab pegangan tapi tidak bertepatan dengan hok hakikah yang sebenar-benarnya, tidak bertepatan. Tapi sedar tahu ke tak bahawa diri tak tahu? Tak, dia tak sedar, dia tak tahu pun bahawa dirinya tak tahu. Kemudian dia pun ajar akidah-akidah yang terpesong. Macam saya sebut mengelepas lah. Ilmu sekarang, dia bukan macam ilmu dahulu. Kita mengajar tidak ada rakaman. Kita mengajar terhad orang yang ada di hadapan. Sekarang ni, kita mengajar orang di hadapan tak ramah pun, dia ada rakaman live FB. Faham tak ni? Orang boleh simpan. Maknanya ada live FB tu bila? Siapa ke? Sudahlah. Pak bila orang boleh ulang dengar? Jadi banyak mana dalam rakaman-rakaman sekarang, hok bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak mana sekarang? Kita tekan FB, FB ke YouTube ke, tekan. Contohnya, bab qada dan qadar, tubik bagai-bagai. Nah, termasuk pegangan-pegangan yang terpesong berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Terutama sekali bab ikhtiar dan usaha. Terutama sekali berhati-hati molek. Yang mana terkadang yang bawa akidah terpesong dalam bab ikhtiar dan usaha ni di kalangan orang yang ada title tinggi dalam jurusan agama. Title tinggi. Terkadang ada DR di hadapan tu.
jurusan agama, bukan DR bedah orang di hospital tu, bukan tu. Ini DR biarlah jurusan agama. Tapi bila pergi pada bait itu, ada yang seumpama ni, ada yang seumpama ni, kena cermat. Ada ni. Pegangan yang menafikan ini yang menafikan qada dan qadar. Ikhtiar usaha seseorang semata-mata, sebebas-bebasnya. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Kita pun gitu juga. Manusia ni hamba, kita tak disebut hamba. Hamba ni diberi kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir. Pada zahir. Ya, macam mana kita ni? Kita memilih, kita melakukan. Kita memilih, kita melakukan. Bukan bebas. Bebas je. Jadi bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah qada dan qadar, terikat pada hakiki. Mukhtaran zahira, majburan batina. Itu dah kita tahu. Hey, pada zahir memang pilihan kita sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi pada hakikinya, majburan, dipaksa, terikat dengan qada dan qadar. Itu je lah. Tapi setengah bawah, memang kita sebebas-bebasnya sungguh. Tak ada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang sifat dengan iradah di situ. Yang ada hanya ilmu Allah. Allah mengetahui saja. Pilihan kita mutlak tidak berkait dengan takdir, tidak berkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah mengetahui. Ini memang jelas-jelas terpesong. Sangat-sangat jelas. Bukan hok. Tadilah bukan hok tu dalam pak tauhid. Oh, tadi kita pekok. Oh ni pun sama. Ini saluh yang jelas-jelas dalam ilmu tauhid. Sebab kita bila bicara bab ilmu tauhid, orang tua-tua kita, tiga gulungan ni memang sebutan mulut. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Telinga dah dengar dah ni, masa budak-budak, tapi tak reti yang satu apa dia. Tapi ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Qadariyah, jabariyah. Apa persoalan tiga aliran ni? Ikhtiar usaha. Ahli sunnahnya macam mana? Jelas mudah. Qadariyah, jabariyah, gini. Itu ilmu yang sama-sama dah. Tapi orang sekarang boleh saluh, molek-molek ada. Ini dalam bab usuluddin. Walaupun kita kira hak tu, hak asas-asas sahaja. Tapi hak mudah pekoh. Pekoh pun tak kena kalau tidak berguru. Macam mana dengan tasawuf? Tasawuf syariah. Baca kitab penawar bagi hati, dah tahu nak pergi ke mana. Dah tak pernah belajar. Ambil hak Rumi. Penawar hati hak Rumi. Lepas tu buku Rumi tu ambil mana? Anak murid yang tolong beli. Anak murid tolong beli hak Rumi tu. Lepas tu, orang tua-tua hok nadah tu pula bukan orang tua-tua barang-barang. Hok duk dengar jak muda. Dah tahulah ustaz, dia pergi siapa ke Afrika Selatan. Maknanya ni bukan cerita Afrika Selatan, maknanya tak ada pun tajuk penawar hati tu. Pada ni, dia tak mengaji pun. Boleh dua tiga lekong orang duk komen berhenti. Tapi apabila sudah memulai duduk di meja duduk depan ni, orang panggil ustaz. Tepat tu bukti sebab tepat tu ada orang pandai-pandai. Dia ni tak boleh mengajar biasa ni. Tapi tempat lain tak ada orang nak mengajar, orang tempat lain pula panggil. Ha, pergi pula tempat lain. Kebetulan tak ada orang pandai mana situ, boleh goreng lah jawapan dia. Ha, gitu. Pandai ni. Dah kenapa di tempat awak mula-mula tu dia tak belajar, tiba-tiba mengajar? Tempat tu yang suruh paksa dia mengajar. Tok imam kena mengajar. Padahal tok imam tu tak mengaji pun kita.
Ngajarlah kawan tu dan berapa lekat berhenti dah bukan belajar. Tapi dah boleh dah, boleh latih lidah dah. Akhirnya bawa kitab pergi ngajar tempat lain pula. Akhirnya naik kitab Hidayatus Salikin. Oh, tu lagi berat. Penuh hati dia mudah. Hidayatus Salikin, dia ada tauhid di hadapan, dia ada pekoh di hadapan panjang. Sebelum masuk hok dan pembicaraan tasawuf, hok sama dengan kitab penuh bagi hati. Nak baca macam mana? Kitab Hidayatus Salikin kalau banyak salah cetakan, nak baca macam mana? Ah, baca gitulah. Ilmu ada kedok. Ilmu ada kedok, belajar kedok. Belajar insya-Allah ada ilmu kalau dah belajar. Tapi apa yang diajar tu bertepatan dengan hakikat, tidak bertepatan. Jahi murakab. Punoh orang mengajar dan punoh orang hok tadah telinga. Ini kena beringat sekarang ni. Saya biasa sebut alhamdulillah kita di Terengganu sekarang ni majlis ilmu sudah berkembang tak macam dulu-dulu. Tetapi masalah kita di Terengganu tenaga pengajar. Ha tu. Kita tak sama dengan Kelantan. Kelantan pondok sudah lapih berlapih, kita Terengganu pondok tak ada. Sekarang ni baru nak timbul pondok, dulu tak ada. Kelantan ni silih berganti pondok. Tak cerita lagi Fortuny, saya ceritalah pondoknya. Pondok tu kata riti kalau di Fortuny. Tenaga pengajar merekanya sudah melempuh ruh tenaga mereka ni. Sungguh. Kerja kapung. Gitu je. Dulu duduk pondok. Lama mana? 15 tahun. Allah, 15 tahun duduk pondok. Mana apa tu? Biasa je bagi mereka. 10 tahun, 12 tahun. Biasa je. Ada ni. Jadi orang berilmu tu ramai. Jadi kalau kita tenaga tu ramai, tapi oleh kerana dah ramai orang berilmu, jadi hak biasa-biasa ni dah duduk depan lah. Cuma bawa diri, bawa keluarga je lah. Tempat kita majlis ilmu sudah berkembang, tenaga tu mustahak lah. Pada ni, ini ilmu agama, ilmu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pastikan ilmu tu ada silsilah, ada sanad, ada silsilah sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai nak isi kekosongan saja, jangan. Kita ni kadang nak isi kekosongan. Siapa? Kok pandailah siapa? Akhirnya datanglah sedap pula cerita. Pandai. Pandai ceramah, pandai goreng orang panggil dia ni. Oh sedap lah, tak mengatu. Satu ilmu tu sebenar ke tak? Oh dah kita kan. Ayat dalam kitab, dengan kita nak faham kehendak kita, nak faham tu perlu pada guru. Dia kadang-kadang ni, orang mengajar, dia sentiasa peringat. Belajar jangan membaca sendiri. Dia peringat pada orang tukang, hok tukang belajar. Hok tukang dengar tu lah. Orang hok tukang belajar, tukang tak peringat. Dah, dia mari kepada majlis ilmu tu, tak mau baca sendiri dah. Tu, tak sedut. Dia duduk fokus kepada, belajar, jangan baca sendiri. Dah orang mari cengok ni, apa benda? Mari nak belajar lah. Sekarang ni, kita orang mengajar ni, belajar ke dok? Tak tu. Ni, orang hok mengajar, belajar ke dok? Hak tu nak kena fokus molek. Orang hak mari tak ada selinga tu memang dia nak belajar. Kau nak buat sendiri tak mari je, mari apa? Sebab kita nak pastikan apa yang disampaikan tu pengetahuan sungguh. Mana pengetahuan sungguh? Bertepatan dengan yang sebenar-benar. Bukan hak tidak bertepatan dengan sebenar. Macam mana dia belajar tak sebenar? Sebab dia jahil murakab. Dia jahil, dia tak sedar. Dia jahil, dia ingat ke dia pandai. Panik. Ingat boleh, terutama dalam bab akidah. Bukan bab pekoh, bab tasawuf tu kita buat rengang. Bukan. Terutama bab akidah. Pekoh hak mudah pun boleh salah. Tasawuf fardu ain pun bawa gitang ke lain. Oh, tasawuf hakikah, hikam, adurun napi. Hak rumi je, baca pun.
Lepas tu foto stick je. Kadang-kadang ada orang tertahu dia tak belajar, tapi dia pinjam kitab, pinjam kitab. Lepas tu dia pun tanda dia mengajar. Kita orang belajar ni pun kita pinjam juga kitab orang. Dia mengaji dengan tugu lain, kita mengaji dengan tugu lain. Kita ada catatan kita sendiri. Nah, tapi kita pinjam kot dia, sebab apa? Kita nak ada tambahan hak daripada tugu dia pula. Yang mana kadang-kadang walaupun tugu lain, tapi kalau hak tugu kita kata sini, maksud dia begini. Kita tengok catatan dia, maksud yang sama, walaupun tugu lain-lain. Kalau hak kita ngaji tugu kata si ayat tu kena baiki salah. Kita tengok dia pun baiki juga ayat, salah juga. Tugu lain-lain tu. Ada ni. Kita bukan tak ada pinjam hak orang, tapi sebagai bagi tambahan kepada hak kita belajar. Ada orang tak, tak pernah belajar, pinjam kitab, buat catatan, lepas tu mengajar sendiri. Ini kena cermat, kena beringat sekarang. Tauhid tu tak mahu sekali, pekoh pun, tasawuf hakikah pula. Kadang-kadang baca tasawuf hakikah, bak akidah pun tak lepas, bak pekoh pun jahil murakat. Bak tasawuf fardu'ain, bak taubah pun tak lulu. Dan kita macam mana? Ini fitnah akhir zaman. Pak Nabi kata fitnah akhir zaman yang kita kena hati-hati adalah khutabaul fitnah. Nabi suruh kita minta beli daripada khutabaul fitnah. Apa dia khutabah? Khutabah ni khutabah jamak pada khatibun. Khatib ni tukang ceramah lah. Kita tu khatib waktu mimbar pegang tukar je tu khatibnya. Khutabaul fitnah maknanya apa? Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Ini akhir zaman. Nabi suruh kita beringat. Minta berlindung dengan Allah daripada khutabaul fitnah, tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama, terutama bab pegangan. Sekarang ni rakaman bab qada qadar, kita kena hati-hati. Anak cucu kita pun kita peringat kena hati-hati, sebab yang membicara tu bukan orang rendah-rendah, orang yang tinggi-tinggi title agama. Kemudian apa yang dibicarakan tu bukan berlandaskan pada ilmu, berlandas pada logik akal. Kenapa pada logik akal? Macam yang saya sebut minggu lepas tu lah, perkara jahat. Mana mungkin qada Allah? Sebab perkara jahat Allah marah. Kalaulah perkara jahat, contohnya kapinya Fir'aun, qada Allah, Fir'aun pun kapi, Fir'aun pun kekal neraka selama-lamanya, mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Digi kot tu akal ada ni. Kenapa jadi gitu? Sebab dia tidak ada ilmu pengetahuan yang sebenar yang dapat dari guru. Maka pakai akal perkara jahat kufurnya Fir'aun, takkanlah Allah Ta'ala yang qadakan benda hak jahat berlaku, Allah hukum pula Fir'aun. Mana keadilan Allah? Kan akal boleh terima molek tu kan? Ada benda lah tu. Tak ada rukun iman yang keenam lah. Rukun iman yang keenam saja tu. Rukun iman yang keenam je. Baik, jahat, qadak, qadar. Baik, jahat, qadak, qadar. Tu je kan rukun iman yang keenam. Boleh salah. Ha, ni kata, hak mudah-mudah pun boleh salah. Kalau tidak berguru. Bak ikhtiar dan usaha tu selapih lagi. Bak ikhtiar tu selapih lagi. Bak perkara jahat, qadak, qadar, hak tu lapih atas je tu. Rukun iman yang keenam. Tu je. Hak kita duduk ngapa semua. Boleh salah situ. Ni khutabah belakang ni tukang ceramah belakang ni. Tapi khutabahul fitnah tukang ceramah yang mencelarukan agama. Dalam bab agama pula di situ, bab usuluddin, bab tapak agama. Bukan furu'uddin, bukan cabang agama. Nak pastikan pengetahuan yang sebenar tu, ha, tu kena ambil daripada guru.
Pengetahuan adalah mendapat sesuatu dengan hakikahnya, bersepakat bertepatan dengan hakikah, dengan hak sebenar-benar. Itu boleh dipanggil pengetahuan. Kalau mendapat tapi tidak muafakah dengan hak sebenar-benar, dipanggil jahil murakab. Bukan jahil basik, jahil murakab. Jadi dia nak bicara pula hak pengetahuan, takrifan dia mendapat satu dengan hakikat. Keluar dengan kata pengetahuan, hak bukan pengetahuan. Keluar empat bahagian. Yang bahagian pertama dahulunya jahlun, jahil. Jahlun pecah dua pula. Jahlun basitun, jahlun murakkabun. Jahil selapih, makna apa ni? Tak tahu. Ha gitu. Tak tahu langsung, tak tahu. Mana? Saya tak tahu. Ha, itu jahil selapih. Mana dia tak tahu, tapi dia tahu bahawa dia tak tahu. Selapih jelah tak tahu dianya. Ha, jahil murakkab, dia tak tahu. Dan dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Ha, itu jahil yang bersusun. Dua kali jahil. Itu dipanggil jahil murakkab. Jadi jahil bukan pengetahuan. Dan bahagian kedua, syakun. Iaitu syakung ni, ataupun iaitu orang yang bersifat dengan syak ni, orang yang bersamaan, sama berat pada hatinya mengetahui dan tiada mengetahui. Ini syakun. Syakung ni dengan jahlun, jahil ni tak tahu sungguh. Syakung ni samar-samar. Tahu dengan tak tahu tu sama berat. Mana ada juga sikit tahu tu. Jahlum ni memang tak tahu. Faham tak ni? Dia, kalau kita lah cerita bak jahlum ni, bukan makna kita tak tahu semua perkara. Sekarang ni pada satu-satu perkara. Faham tak ni? Yang mana terkadang hak saya sebut tadi, jahil murakkab dalam bab pegangan, tapi dalam bab pekoh comel, bukan jahil. Pengetahuan, orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Apa yang dia ajar berkaitan hukum pekoh tu bertepatan dengan hakikah sebenar-benar. Kalau kita ta'rif mutlak, ai mutlak, ai musta'mal, dia ajar comel. Mana ta'rif hak pekoh-pekoh tu comel. Mana apa? Dia ni berpengetahuan. Tapi jahil dalam bab pegangan. Tapi bukan semua dalam bab pegangan. Bukan kata dalam bab pegangan dia jahil semua. Tak. Hak mana dia ada pengetahuan, ada pengetahuan lah. Tapi yang saya sebut tadi tu, hak jahil dalam bab qada dan qadar. Dalam bab perkara jahat, qada dan qadar. Dalam bab ikhtiar usaha hamba, kedudukan di setara mana. Jahil dalam bab ni. Bukan kata jahil semua. Jadi kita bicara syakum di sini. Hak separuh-separuh ni pun, ialah hak satu-satu perkara. Perkara lain, mungkin kita berpengetahuan. Tapi perkara ni, kita syakun. Mana pun ni, sama berat. Sama berat antara tahu dengan tak tahu. Itu pun tidak panggil pengetahuan juga. Tak panggil pengetahuan. Yang mana kadang-kadang kan, orang tanya, kita pun kata, tak apa nak ingat molek semula lah. Tak apa nak ingat molek tu. Rasa-rasa seumpama ni, rasa-rasa seumpama ni. Tapi dalam bak hukum syariat, saya sebut berulang-ulang kali dah. Tak ada kata rasa-rasa, tak ada. Gamuk-gamuk tak ada. Pendapat saya, awak bukan mustahik. Nak pendapat saya kok mana? Ini hak almarhum tu ke saya, hak arwah Baba Najmuddin selalu pesan. Tak ada pendapat saya. Saya hanya kemukakan pendapat ulama-ulama muktabar. Saya tak ada pendapat. Kadang-kadang kan ada orang, pendapat tu guru macam mana? Ditanya dah betul. Ditanya begini, dah kalau pendapat tu guru? Saya tak ada pendapat. Saya bukan mustahik mutlak, ditanya dia kata. Saya hanya cerita apa pendapat ulama-ulama muktabar.
pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Rafi'i, pendapat Ibnu Hajar, pendapat Syekh Romli. Ha, saya cerita pendapat ni je, pendapat ulama-ulama ni. Dia tanya dulu, pendapat tu macam mana? Cuma orang mengajar bercuma beri ayat gini je. Pada pendapat saya lah, dengan tempat kita ni, kita boleh ambil pandangan ni lah. Kalau pandangan orang ni, orang awam agak sepit sikit tu, orang awam dah. Boleh lah. Pendapat saya bukan bab hukum. Pendapat saya antara khilaf-khilaf ulama' ni, manakah yang lebih, yang mana apa ni, yang lebih orang ramai boleh pakar lah. Sebab kalau cerita satu-satu pandangan, kita pula orang tak kuat mana iman, nak buat pandangan tu agaknya kena sungguh. Contoh buat semayang lah, takut nanti tak semayang kawan tu dah payah sangat. Ini sakit ni. Pendapat mazhab Syafi'i kena buat begini. Allah lah payahnya lah. Kalau payah kot, ginilah pada pendapat saya ni, awak ambil lah pandangan ni. Pada ni. Bukan pandangan tu pendapat saya, bukan. Itu pandangan ulama-ulama mutabar. Pandangan saya untuk supaya takut jadi tak semayang kemudian. Gitu je adalah tugu besar, tugu beritahu. Tapi bak hukum hakam tak ada pendapat sendiri. Jadi kadang-kadang perlu tanya bak hukum, kita semula-semulalah. Semula. Sebab apa? Jadi antara dua hukum tu, tak apa nak ingat molek dah tu, hukum begini ke hukum begini, ataupun terlupa ni antara dua pandangan ni, khilaf ni dua pandangan ni, pandangan hak mutama hak mana, pandangan dhaif hak mana. Jadi ha, tu panggil apa, syakun, sama berat, bersamaan sama berat pada hatinya, mengetahui dan tiada mengetahui, iaitu syakun. Itu pun bukan pengetahuan. Tapi kalau kita dengan jahlum tu, tinggi sikit orang ni, jahlum tu kosong. Kosong apa perkara tu lah. Perkara lain mungkin pengetahuan, berpengetahuan, berilmu. Ini syakun tinggi. Tapi bukan pengetahuan, bukan pengetahuan lagi gitu. Itu bahagian yang kedua. Tapi tinggi sikit dah daripada tinggi sikit daripada jahlun yang keempat tu, wahmun. Jahlun, wahmun, syakun, zannun. Tu. Tapi diletak yang kedua, syakun. Dan bahagian yang ketiga, zannun, zan. Iaitu orang yang berat hatinya pada mengetahui dan ringan hatinya pada tiada mengetahui. Di zannun ni, hati ni berat rasa-rasanya, tapi tak ada pakar rasa-rasa ni. Mana ni? Berat di hati hukumnya gini, tapi nanti dululah sebab tak sahih lagi ni. Pada ni. Tapi hok berat di hatinya setakat-setakat hok ingat bab lama dah dok tengok dalam bab ni. Tapi rasa-rasa mana kita ada semua. Tapi kita tak cerita lagi lah tu. Sebab apa? Sebab tak panggil pengetahuan lagi tu. Tak panggil pengetahuan lagi tu. Ada ni. Tapi memanglah di hatinya berat kepada hukumnya begian. Tapi kena tengok semula. Kena tengok semula. Dia panggil apa tu? Zannun. Tak panggil pengetahuan lagi. Tak panggil pengetahuan lagi. Ada ni. Tapi orang ni baik daripada syakun dah. Baik daripada syakun. Sebab apa? Sebab berat hati pada mengetahui dah. Berat hati pada mengetahui dah. Tu yang bahagian yang ketiga. Dan bahagian yang keempat, wahmun. Wahmun. Mana wahmun? Iaitu orang yang ringan hatinya pada mengetahui dan berat hatinya pada tiada mengetahui. Wahmun ni maknanya kodoh-kodoh 20-30% je kita tahu perkara tu.
Hak syakun ni 50-50. Sama berat. Hak zonung ni mana 70%-80% sebelum mengetahui. Hak jahlun kosong. Nah, kata hak paling rendah jahlun kosong. Tinggi sikit wahmun 20-30%. Kita rasa macam tahu tapi tak ni tak panggil ilmu ni. Syakun ha, banyak sikit 50-50 sama berat. Tahu tak tahu tak panggil pengetahuan. Hak tinggi dah ni zannun. Mana hati ni berat sebelah mengetahui. Tapi masih lagi tidak pasti. Ha, dia tak panggil lagi pengetahuan. Ha, tak panggil lagi pengetahuan. Tapi hak paling-paling hampirnya zannun lah. Dah panggil pengetahuan lagi. Jahlun kosong. Wahmun tahu sikit je. Pada perkara tersebut, satu-satu perkara. Ha, kemudian syakun 50-50. Zannun hak tinggi lagi. Hak tinggi lagi tu pun tidak panggil pengetahuan. Kemudian di sini kita nak bicara pengetahuan ilmu dalam pembicaraan ilmu tauhid. Sekarang kita nak pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan pengetahuan ilmu yang sama makna dengan makrifah. Kita akan bicara nanti dalam pembicaraan ilmu tauhid. Ada ni pengetahuan ilmu. Hak Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahui olehmu. Ha ni apa diketahui olehmu ni? Ha ni bab pegangan ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ha ni. Ha ni pengetahuan ni. Dia tak boleh zam-zam. Zam di hati 90% di hati. Tuhan ada kapir lagi. Tak panggil pengetahuan. Ha ni cerita bab tauhid ni. Apa dah ni? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika wali mu'minina wal mu'mina, dan minta ampunlah oleh kamu bagi dosa-dosa kamu. Mula-mula Tuhan kata fa'lam, maka Allah kamu mengetahui, barulah Tuhan iring dia wastaghfir li zambika, minta ampun oleh kamu. Minta ampun tu amal. Fa'lam tu ilmu. Ni dalil ilmu dahulu daripada amal. Cuma kita nak cerita apa makna fa'lam di situ. Ni, mengetahui. Ha, mengetahui yang mana jazam putuh di hati. Ha, ni, kita bicara dalam ilmu tauhid. Adapun kalau kita masuk dalam ilmu fiqh, mengetahui itu, zong pun panggil mengetahui dah. Dalam ilmu fiqh. Ada ni. Ni contoh-contoh dari ilmu fiqh. Syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Tu syarat sah sembahyang. Mengetahui masuk waktu. Mana mengetahui masuk waktu ni? Yakin. Nah, masuk waktu. Dengan tengok mata, tengok pajar sidik, dengan tengok bayang, dengan tengok tenggelam matahari, dengan tengok hilang. Hak ni sopok merah, sopok kuning, sopok putih di kaki langit nak masuk waktu isyak tu. Atau hak yakin. Adapun kita sekarang tak tengok hak asal tu. Kita sekarang tengok apa? Tengok takwim. Kemudian kita pun tengok jarum jam. Itu pekoh dipanggil zon, bukan yakin. Sebab jarum jam ni terkadang betul, terkadang tak betul. Bukan tak pernah berlaku tu bila. Waktu tak masuk lagi dia bang dah. Sejam ni. Sejam dia tengok dia jarum tu dia tukar. Dan sepanjang jalan ada orang mari peringat. Oi, lambat lagi Zuhur oi. Pukul berapa? Allah salah tengok jarum jam dia kata nak tengok. Tu salah tengok jarum jam. Terkadang jarum jam tu memang salah. Jadi
Kita sembahyang mengetahui masa waktu dengan tengok takwim jam-jam tu dipanggil tahap zon. Mana apa? Berat di hati, betul. Sebab apa? Sebab biasanya jam-jam tu betul. Mana dipanggil zon, tapi dipanggil mengetahui dah tu pekoh. Ha, tu pekoh. Mana taruh zon tu dipanggil mengetahui dah. Terkadang kalau kita lah letak-letak jahil lah kalau kita letak, tapi dalam pekoh dipanggil mengetahui kaifiah sembahyang. Syarat sah mengetahui kaifiah, mengetahui cara-cara sembahyang, termasuk mengetahui cara sembahyang. Dia tak boleh nak letak hok mana hok wajib, hok mana hok sunat. Ha, tak nak letak. Contoh ni kita niat sembahyang. Sahaja aku sembahyang fardu subuh dua rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Panjang teh ni ya. Mana wajib, mana sunat. Allah tak berani nak letak lah. Tapi ada dalam niat panjang tu wajib, ada sunat. Dan mana wajib, mana sunat letak kok. Tak berani nak letak, takut salah. Kita kalau pesen gitu tu dekat-dekat kita nak kata jahil dah. Dah dia panggil mengetahui lagi. Sah lagi sembahyang ni. Dia panggil mengetahui. Tapi mengetahui yang sebenar boleh membezakan mana hak wajib, mana hak rukun, mana hak sunat. Itu mengetahui yang sebenar. Tapi sebab orang awam tak boleh nak beza mana wajib, mana sunat, itu dia panggil mengetahui. Sah lagi semayang ni. Ni sebab sah semayang, ni sebab ilmu fada'i pekoh tak lulu. Ni sebab ilmu fada'i pekoh tak lulu. Lulu apa siapa ke kosok, tak aruk, tak ying, hak wajib pun tak tahu hak mana. Hak sunat tak tahu hak mana. Tak lulu fardu ain. Tapi di sebuah semayang, ilmu tangga tu sah. Sah pun jikalau dia melengkapkan perkara hak wajib yang dia tak tahu mana hak wajib, mana sunat. Bahaya tu. Ada ni. Tiba-tiba satu ketika kita ni niat payah nak dapat. Panjang-panjang tak boleh nak niat dah. Saja aku semayang fardu subuh dua rakaat makmum tunai kerana Allah. Nak kena potong sikit niat ni. Sebab apa? Sebab payah dah nak hadir niat dan nak takbir. Nak potong hak mana? Kalau tak tahu mana wajib, mana sunat. Dia terpotonglah hak wajib. Dia potong hak mana? Potong niat fardu. Akhirnya dia niat. Saja aku semayang subuh dua rakaat. Saja aku semayang subuh dua rakaat. Fardu tak sebut. Taruk tak ada. Tak sah semayang. Dua rakaat tu sunat je. Bukan wajib. Jadi dia potong hak wajib. Taruk. Datangkan niat fardu. Diambil hak sunat. Niat bilangan rakaat. Ni. Bahayalah ni. Sebab tu tak lulu fardu ain kalau ilmu tahak ni. Tapi dia panggil mengetahui. Yang tu pekoh. Setara tu mengetahui. Kalau kita jahil dah tu, mengetahui. Sah semayang. Tapi syaratnya, hak wajib tidak ditinggalkan. Nak pastikan tak tinggal macam mana. Kalau wajib hak mana tak tahu, sunat hak mana tak tahu, berarti ilmu fada'i pekoh tak lulu. Tapi kalau orang yang jahil murakat, ini orang penceramah tapi jahil murakat, tengok ilmu pekoh. Mudah je dia kata ilmu pekoh. Tak ingat je banyak-banyak, tengok. Wajib dengan sunat tak nak beza pun sah dah semayangnya. Betul lah sah semayang. Jikalau hak kamu tak tahu mana hak wajib, mana sunat, hak wajib kamu tak tinggal. Sah lah. Tapi ilmu fardu'ain lulu ke tak? Tak lulu. Dia tak tahu pun setara tu tak lulu lagi fardu'ain. Dia panggil jahil ilmu fardu'ain. Berdosa besar lagi tu. Tapi hak ceramah ni jahil murakat. Dia tak tahu pun ilmu fardu'ainnya hak mana. Dia pecah masuk empat betul lah. Ni baca kitab pekoh sendiri ni kan. Baca kitab pekoh sendiri lah tengok. Baca ni apa panggil apa ni? Membaca sendiri. Mengetahui kaifiah sembahyang. Mana boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Ni barulah hak mengetahui sungguh, hak lulu fardu ain. Orang awam ni pula dia tak boleh nak beza mana wajib, mana sunat. Okey, sah sembahyang. Tanda ni. Hak berat laginya dia ubah wajib belaka, sah sembahyang. Allah berat. Tadilah nisbah sah sembahyang. Tapi nisbah ilmu fada'i luluh ke dak? Boleh ke nak sembahyang setakat kosok, tak aruk, tak ayin pun tak kenal hak mana.
pada ni. Ni dia cerita bab makam tinggi. Hak juzuk bahagian rukun niat dalam sembahyang, umbi sembahyang niat ni. Kosok taruh tayin tak kena, tak pedah dia kata. Tak lulu fardu ain gitu tu. Tapi oleh kerana yang berceramah ni jahil murakat, hanya membaca sendiri, ha, jadi pasal ni. Kalau kita baca kitab fiqh dengan berguru, kita sebutlah. Ha, kalaulah orang awam, dia tak boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Semayang dia sah. Jikalau dalam kan dia tak tahu mana wajib, mana sunat, hak wajib tidak tertinggal. Jadi bahayalah jadinya. Sebab kalau nak tinggal, nak potong kan, sebab payah nak dapat niat tadi kan. Akhirnya niat potonglah separuh. Potong mana? Potong wajib. Akhirnya niat saja aku semayang subuh tunai, ha, contohnya. Dan fardu subuh, fardu tak niat, tak sah niat, ha? Tak ada ta'aruf. Eh, saya niat tunai. Niat tunai sunat je. Oh, pergi potong wajib, ambil sunat. Sebab apa ni? Sebab jahil fardu ain. Ada ni, jahil fardu ain. Tapi kalau orang tu tiba-tiba kenal ilmu fardu ain, dia sendiri pun jahil fardu ain, tapi tak sedar dia jahil, ha, ni jahil murakat orang panggil. Tapi cerita tinggi-tinggi lah, tak main ni bab-bab syariat ni. Ha, tinggi-tinggi ni. Tinggi-tinggi pun ilmu bacaan sendiri. Ha, kalau orang yang tak ada asas ilmu-ilmu ni bolehlah kita cerita. Tapi kalau ada asas dengar, tak belajar, hanya membaca sendiri. Pergi pada bicara tauhid pun dah. Tak belajar seumpama tu. Pergi bicara fiqh pun sama. Di ilmu ni halu. Ilmu ni halu. Itu hak mengetahui dalam pembicaraan fiqh. Ha, kita ni sekarang kita tauhid. Pengetahuan dan kita tauhid ni dia kena jazam, dia kena putuh. Itu berpanggil mengetahui. Zan, tak panggil mengetahui. Zan Allah ada, kapi. Zan Allah kuasa, kapi. Ha, zan, pada ni. Walaupun zan ni 90% dah ni. 95% dah, kapi. Dah pengetahuan dalam ilmu tauhid ni kena jazam, kena putuh. 100%. Ha, barulah dipanggil mengetahui, baru dipanggil makrifah. Sebab dia satunya ilmu, satunya makrifat. Alima ya'lamu. Satunya arafa ya'rifu. Alima ya'lamu, arafa ya'rifu. Ilmu dan makrifat dalam pembicaraan ilmu tauhid, dia lapah yang muradif. Dua kalimah makna yang sama. Dua kalimah makna yang sama. Apa dia mengetahui? Apa dia makrifah? Jazam, putuh di hati. Zam-zam. Dari zam tak sah. Tak panggil mengetahui dan tak panggil makrifah. Hak permulaan agama. Ini kita bicara hak bab ilmu pengetahuan dalam pembicaraan akidah. Maka orang yang empat bahagi ini tiada bagi mereka itu iman, maka mereka itu kufar. Ini kita bicara bab iman, bicara bab kafir. Kafir di sini bukan kafir yang batal Islam. Kafir yang tidak beriman. Walaupun dari segi hukum zahirnya, dia adalah orang Islam sebab dilahirkan daripada ibu bapa Islam. Islam lain, iman lain. Itu mudah saja tu. Islam, iman, ihsan. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Islam dengan iman pun tak nak beza dah kalau jenis jahil murakat. Orang Islam beriman lah, cuma iman lemah. Ha, ni jahil murakat lah ke ni. Orang Islam beriman lah. Dah Islam warisi daripada ibu bapa. Iman, pengetahuan sendiri, makrifah sendiri, iman tidak warisi. Tapi kalau orang ceramah gitu, orang Islam beriman lah, cuma iman lemah. Ini orang yang jahil murakat. Mana contoh jahil murakat? Tu, orang kafir mengucap dua kalimah syahadah, ha?
Belum sempat dia belajar sifat 20, dia mati. Nak tanam di mana? Itu jahil murakat orang panggil. Orang kafir mengucap dua kalimah syahadah, kita hukum dia sebagai orang Islam. Mati, tanam di perkuburan orang Islam lah. Dah dia tak sempat ngaji sifat 20, itu nak kena kenal tuan secara tafsil. Itu wajib atas orang yang baru masuk Islam ni kemudian. Tapi dengan dia mengucap dua kalimah syahadah, tak ada paksa-paksa pun, dan dia tahu apa yang diucapkan, sah dia sebagai orang Islam. Mati, urus sebagai orang Islam lah. Hebat ngaji pada tu, hebat iman pula. Ada macam mana iman dia pada masa dia mengucap? Sebab dia tak sempat mengaji pada 20, Islam pasti. Iman, hati dia sendiri. Dia percaya dah apa yang diucap secara kasar. Mana? Allah jua Tuhan. Dia percaya ke tak? Nabi Muhammad utusan Allah. Dia percaya ke tak? Dia percaya. Tapi percaya. Pergi tak kena molek Allah Ta'ala ni. Tapi dia percaya Allah jua Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad tu Rasulullah. Dia tak kena sifat-sifat Rasul ni. Sah iman dia. Ha, kemudian dia kena ngaji molek lah pula sifat 20. Nak kena Tuhan secara tafsil. Tapi belum sempat ngaji sifat 20, dia mati. Dia orang mukmin syurga. Islam tu dia tak ada hak zahir pada dia mujat. Ha, dia kena bezalah Islam dengan iman. Tapi kalau jahil murakat, tak ada nak beza. Tapi dah sedar diri jahil. Tiba-tiba dia mengucap saja. Hati tak percaya Allah jiwa Tuhan. Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad pun dia kira orang jahat dah. Orang tak baik dah. Dia fobia dah dengan nama Muhammad ni. Tapi kenapa dia mengucap? Dia nak berkahwin dengan orang Islam. Dia nak dapat bantuan daripada kerajaan. Mengucap dengan syah boleh bantuan kerajaan contohnya. Tapi oh, ni kita tak boleh nak tuju ni ni. Ni mengucap ni nak bantuan kerajaan ni. Jangan tu dalam hati dia untuk urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak percaya apa yang dia ucap. Dia ucap hanya kerana nak berkahwin. Maka dia orang Islam hukum zahir. Di sisi Allah dia orang kafir. Kalau mati kekal neraka juga. Pada ni. Dia pada masa dia mengucap tu gitulah hati dia tak percaya. Tapi sah dia sebagai orang Islam. Boleh berkahwin tau. Tapi dapat didikan. Dapat ilmu, ilmu, ilmu ni. Allah selama ni pahaman saya berkaitan dengan Allah dan Rasul ni salah. Dia pun jadi percaya pada Allah dan Rasul. Dia pun sudah mula beriman. Pada masa dia mengucap tu, dia tak percaya pada Allah dan Rasul. Tapi kerana nak berkahwin. Terpaksalah dia mengucap. Kalau tak tidak mengucap, tak boleh berkahwin. Tapi lepas dia berkahwin, dia dapat didikan yang sebenar. Dia pun faham, faham, faham. Dia kenal Allah, kenal Rasul. Dia pun percaya. Dia sudah mula beriman. Pada ni. Jadi maknanya Islam lain, iman lain. Kita bicara ni bab iman ni, bukan bicara bab Islam. Islam warisi. Iman datang daripada pengetahuan dan makrifah kita dengan Allah dan dengan Rasul. Itu bicara bab iman. Tapi kalau Islam dengan iman pun tak nak beza, faham-fahamlah. Memang jahil murakat sungguhlah kalau seumpama tu. Jadi kita bicara sekarang tajuk iman. Empat bahagian ni, orang ni orang yang tiada baginya iman, maka mereka tu kufar. Kapi hukum akhirah, kekal neraka selama-lamanya. Hukum zahir, kalau mak ayah dia Islam, Islam lah dianya. Dah orang Islam macam mana? Boleh berkahwin dengan dia. Boleh bermuamalah dengan dia. Dia mati, pusaka mempusakai harta peninggalan. Dia mati, jenazahnya dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab dia orang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Tapi iman dia ke tak? Ada tak pengetahuan, ilmu, ada tak makrifah berkaitan dengan Allah dan Rasul? Kita termasuk tak dalam hak perintah fa'lam annahu la ilaha illallah tu? Kalau ada pengetahuan, ada makrifah berkaitan Allah dan Rasul, maka orang ni orang yang beriman. Apa dia makrifah? Apa dia pengetahuan dan makrifah? Kena jazam. Zong bukan. Zong kapi lagi. Kalau zong kapi, syok, waham,
jahil tak sedut tanya lah waktu zong pun kapi lagi. Jadi nak kepada pengetahuan dan juga makrifat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.